Tak setuju tak apa. Kempen lah. Kamu kalau boleh buat lebih daripada itu. Ini hentam Kerajaan Selangor, hentam Amiruddin Syahari. Calon kamu Menteri Besar siapa? Calon kami saya dah umumkan Amiruddin Syahari insya-Allah akan terus jadi Menteri Besar Negeri Selangor. Dia belum boleh, belum setuju lagi. Jadi saudara, kita kena ambil keputusan yang bijak. Saya bimbang satu je, takut orang kita relax, dia confident. Jangan. Jangan silap, kerana kesilapan kali ini itu akan alih balik ke belakang. Negara kita ini maju ke depan. Komitmen bukan saja parti-parti DAP, Amanah Keadilan, tapi UMNO, komitmen itu sangat kuat untuk bina semula negara ini. Ya. Sebab itu saya confident. Saya yakin. Dan Abang Joe, Premier Sarawak dengan Haji Ji, telefon saya beberapa hari sebelum nomination, hari penamaan calon, dan dia kata dia nak hadir sekali dengan saya di beberapa tempat, nak tunjuk bahawa GPS dan GRS tetap committed untuk pertahankan kerajaan perpaduan. Cuma yang meroyan ni kita akan ambil alih bulan Ogos. Apa salahnya? Tak salah. Han cuba. Banyak hurdle dia. Saya tahu lah. Saya PM dah hubungi dengan Agong, saya tahu. Tak cerita lebih dari itu tak boleh. Dengan raja-raja Melayu. Tengok kenyataan-kenyataan raja-raja sekarang. Berbanyak ramai raja yang bangkitkan jangan guna isu perkauman dan pahaman agama yang sempit. Siapa dia kata siapa? DAP ke? UMNO ke? Keadilan ke dah? Amanah mungkin tak tahu. Ya, semua orang tahu. Sangat senang. Kerajaan Thailand dah boleh bentuk atau tidak sekarang? Belum. Kerana tak dengar, titah raja itu perpaduan, dia tak kata lantik Anwar dah. Dia kata perpaduan. Dan kita terima. Dan bila terima bincang, dan sebab itu saya kata saya salute ke Zahid Hamidi. Dia fikir jangka panjang. Dia tak mahu dengan PAH dengan Bersatu. Ya. Sebab itu kalau you tengok dalam kempen, kempen Bersatu dengan PAH, dia balon Zahid ni. Teruk juga. Jadi saya kata ke Zahid, terima kasih lah. Kalau dia tak balon hang, aku lagi teruk. Jadi sesudah, tengok Thailand tak boleh buat kerajaan. Penyelesaiannya, kerajaan perpaduan. Itu yang kita buat. Dan alhamdulillah, solid dengan BN, dengan PH, GPS Abang Jul, buat kenyataan terbuka, dia akan kekal pertahankan kerajaan perpaduan sehingga pilihan raya akan datang.